السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau Al-Munir, seterusnya para ustaz, para alim ulama, para ustaz, keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita mengerjakan sembahyang dan seterusnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ianya tercatat sebagai suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat menolong kita pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali kuliah maghrib bulanan kita di surau Al-Munir. Masih lagi kita sambung kitab 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah malam ini kita sambung pula pada hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33 deh. Siapa ada kitab, muka surat 86. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, masa yang paling sesuai untuk bersedekah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقتي أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil, yakni merasa sayang untuk mendermakan harta kerana engkau takut menjadi fakir dan engkau berangan-angan menjadi kaya. Maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongan, lalu ketika itu baru engkau berkata, untuk si pulang ini sekian, untuk si pulang itu sekian, dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan dimiliki, yakni diwarisi oleh orang lain. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis, satu hadis berkaitan dengan sedekah pada malam ini. Neh, dan saya rasa bukan ni kali pertama kita hurai bab sedekah. Nampak? Rasa banyak kali dah. Tazkirah kaitan dengan sedekah. Neh, dan ustaz-ustaz lain pun sama ke? Bab sedekah juga ada bab sedekah. Nah, dan kita dengar pun banyak kali dah. Dan tujuan benda kita dengar banyak kali ni, tujuan supaya kita ni rasa gemar untuk buat kebajikan. Dia bab agama ni kita dengar banyak kali, kita ulang banyak kali molek. Nah, ni bab agama, hidup macam dunia. Kalau bab agama acak kali ulang hak tula, nah, dia bagus, dia molek. Contoh macam Quran lah. Nah, kita baca Fatihah berapa juta kali dah kita baca. Bagus tak? Bagus. Kita start semayang umur berapa? Start semayang tu kita baca dah Fatihah. Nah, terimam pun baca Fatihah, makmum pun baca Fatihah. Hak tu le, kaki semayang insyak Fatihah kau kita baca kau. Surah yang wajib kita baca dalam semayang. Tak baca Fatihah, tak usah semayang. Neh, walau semayang kita, kita baca sedap lagu mana pun, kita tak baca Fatihah. Nah, dah tak usah semayang. Neh, gantinya Yasin. Nah, pada takbir atau ihram baca Yasin. Neh, pasal Yasin, Tok Imam kata panjang sikit. Jadi bila panjang, mungkin Tuhan lebih suka. Nah, pasal hari tadi kita baca Fatihah dah kan. Jadi isi kita baca Baqarah dah. Kan makmum bagi makmum. Makmum kata bagi kita pakai usung untuk imam ramai-ramai tu Allah lokal. Nah, makna bab agama ni walau kita ulang nah, molek, lebih molek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulang tu dia. Ya? Ha? Nah. Jadi bab sedekah pun sama ke? Khutubah kadang-kadang bab sedekah, tazkirah dekat pejabat partner molek sedekah juga. Dah tula mana bab lain tak ada? Bab lain ada. Tapi nak khabar agama ni bila kita ulang benda yang sama bermanfaat. Neh, ada pengelola bab dunia kita ulang tak ada manfaat. Contoh kita baca surat khabar. Hak tula baca berita. Berita bab banjir. Nah, kita baca manfaat tak ulang kali? Tak. Sekadar baca je lah. Berita sokan. Nah, Selangor lawan JDT. Tiga sama. Contoh. Kita baca kali kedua, tiga sama tak? Kita jadi 4-0. Tak, hak tula. Di mana dia tidak ada perubahan. Tapi bab agama sekali kita baca Fatihah dapat pahala, kali kedua dapat pahala, kali ketiga khusus pahala. Kenapa? Mungkin kali kita baca kali ke-18 Fatihah kita lebih molek lagi. Nah, seorang laki-laki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya,
Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra? Sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Persoalan sini. Mari seorang laki-laki pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah ni kami tahulah boleh pahala. Nah, tapi kita nak tahu sedekah mana yang pahala tu besar. Ni mainan sahabat-sahabat ni. Nih, mainan orang zaman dulu-dulu. Bila bab pahala, nak hok besar sekali, nak hok hebat sekali, nak hok afdal sekali. Ni amalan orang dulu-dulu. Tak sekadar, tak maknanya sekadar buat satu dah, nak lebih molek ni. Faham? Sedekah ni memang dapat pahala dah. Kena dengan niat ikhlas apa semua, kita sedekah pula pada tempat yang sepatutnya, dapat pahala. Dan kita sedekah pula pada orang yang paling dekat, sedekah ni afdal kan paling dekat dengan kita. Contoh, adik-beradik kita susah. Nah, sepupu kita susah lah. Tapi sepupu dengan adik-beradik mana dekat? Adik-beradik ada. Maka afdal kita tolong adik-beradik kita tu. Faham? Yang paling dekat. Nih. Surah kita atak diri. Jadi nak kepada sumbangan. Tak memang kira-kira capung atak, capung siling, capung macam-macam upah tukang pun semua. Nak? Nak 2,000 pamanya. Atak surah blok nu tiri ke? Dan mana abdah hak nu dengar ni? Hak ni eh? Pasal apa? Dekat dengan rumah kita. Nih? Dia ambil hak dekat. Dalam bak sedekah. Jadi sahabat mari tanya, ya Rasulullah, sedekah lagu mana? Macam mana yang pahala Allah Ta'ala beri besar? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun taqshal faqra. Sedekah yang memberi sedangkan ketika itu kamu dalam keadaan sihat, dan ketika itu mu rasa sayang nak uri piti mu, rasa sayang nak uri harta. Lagi pula berlawan dengan perasaan seumpama Nabi kata taksyal faqra, takut jadi miskin, takut jadi fakir. Maknanya mana campur dengan hawa nafsu syaitan. Syaitan kata mustekoh kat gi, tak cukup kat gi, mu nak belanja sekolah anak mu lagi, paper kena beli, nak kereta tak bayar lagi, nak kereta mu viva mu tak bayar lagi 2 bulan pada nak. Jangan awak bengong gitu nak wi banyak-banyak surat, wi sikit-sikit tu, jangan wi parok sangat mu nak sedekah ke surat tu, jangan wi banyak sangat nak. Sama dah ha. Pama ni setan kata. Nah, tak sama. 5 sen. Nah, tergantung bagi sama. Nah, nah. Tak so banyak ngap. Kita nak wish 100 ya. Pasal dengar maknanya kuliah kemarin bab sedekah. Makin banyak kita beri, so pahala sisi Allah. Kita nak wish. Setan mari dan tu setan tak tunggu lama, mari lah tu. Nah. Mu nak uli 100. Baik mu isi minyak kereta mu 100 ya boh. Nah, padang wis juga. Boleh beli wis juga. Wis ke surga kena wallet orang tak tahu itu mu nak kali. Nih, ingat ke datuk pun datuk mana beri padahal mu beri. Nah, orang tak tahu. Tak sah ha, wis sikit ke. Seria ke. Faham? Katanya tok tak setan tu nah. Nah, kita pun waktu bid dah siap 50 ya, 100 ya. Boh mula, mula. Nah, ambil kod ni. Kod ni kita cadang dah, geseling. Faham dah? We geseling dalam tabung. Nah, boleh buat beli paku. Nak apa dah? Ni berat. Jadi syaitan ni kita nak buat kebajikan memang tugas dia dah. Dulu kini selamanya dia akan halang kita.
Neh, batu kita jangan wi dia bertapak dalam hati. Nah, dah syaitan ni memang dia akan suk gitu ha. Dia dah akan pencing. Syaitan ni tak kencing dia. Tak ada lah syaitan nengu atas tangga. Nah, orang tanya mana nengu syaitan? Kencing yo. Tak ada. Malaikat kerja dia pagi, petang, siang, malam hasu anak Adam biar punuh. Nah, dak sembayang-mayang, sayang mu pun dak tu kau. Sembayang ah. Nah, mek mu tengok TV rumah. Dak angek. Nah, hak sembayang pula. Sembayang. Oh, mu sembayang molek sikit. Berapa? Orang tengok belakang kau. Ah, hak orang dak sembayang, dia suruh dak sah sembayang. Hak sembayang sama dah 50 tahun, dia kata sembayang molek sikit. Orang tengok belakang kau. Rokok lama sikit, boleh 2 minggu. Nah, katanya syaitan, kita pun benda lagi, rokok lama lalu. Nah, rokok lama lalu ayah ji. Apa? Ni orang belakang tengok tu. Nah, oh, rokok lama ni. Siapa jatuh debok gigi palsu. Lamanya rokok. Nah, jadi dosah lah. Ni mainan ni berlaku. Batu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Neh, syaitan ni dia umpama anjing lapar. Neh, anjing lapar ni nak benda. Nak makan anjing lapar ni. Anjing sifat dia kalau lapar pun dia jelek, kenyang pun dia jelek kau. Kenyang jelek kau, apatah lapar. Jadi setan ni macam anjing apa? Kita pula orang. Tangan kita ni ada daging. Jadi anjing tu nampak kita pegang daging. Neh, di sisi kita ada daging, anjing tu lari dah. Dah, dia akan duduk dekat dengan kita. Tunggu masa. Kita ambak macam mana pun, dia dah akan lari. Kita ambak. Neh. Ya mungkin pergi depan sikit atau dia U-turn balik lagi. Apa? Kerana dia lapar dan kita ada makanan. Begitu jugalah manusia, dalam hati dia ada sifat-sifat yang jahat. Sifat mazmumah dia panggil. Sifat apa? Sifat deki, sifat tamak halaba, sifat sombong, sifat takabur, sifat hak haram-haram. Maka syaitan ni dia tak akan duduk jauh dengan kita, dia akan duduk dekat dengan kita. Tak apa, kita ada makanan dia. Nampak? Neh, dan dia akan buat tapak, bertapak dalam hati kita. Kenapa? Kerana dalam hati kita ni ada makanan dia. Ah, ada deki. Deki ni sifat mazmumah. Sifat tak pakai. Ada dalam hati kita. Makna kita ini sedang bela syaitan dalam hati kita. Kita kedekut. Kedekut ni syaitan berakhir. Ya? Nah, kerana orang kedekut ni al-bakhil ba'idu minallah. Orang bakhil ni jauh dengan Allah. Ba'idu minan nas. Dan jauh dengan manusia. Carilah mana-mana manusia pun. Tak ada seorang berakhir kawan dengan orang-orang kedekut. Betul tak? Ada. Kalau minum air pun sekali je. Pas pada ni tabak apa minum dah. Tak apa. Kedekut dengan. Minum air dengan dia aku umur bayu. Nak dah dia? Dia pandang order je dia. Tanya order seru tengok. Faham? Tanya bayu nyewak macam kubal kenyang. Neh. Ha. Pas pada ni kalau orang ni ajak minum, kita pergi minum tak? Tak. Ada kerja mah. Minum air. Ada kerja lah. Neh. Lain kali ajak minum. Jom kita minum air. Oh, betul lah bini. Janji dah. Lain kali minum air mak. Oh, kena keruk ni. Nampak tak? Orang akan beri alasan. Pasal apa? Orang tahu dah. Nak faham binti aku ni. Nah. Makna manusia tak suka. Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat bakhil ada dalam hati kita. Dah, sifat-sifat yang kotor-kotor maka menyebabkan syaitan iblis
akan bersarang di dalam hati. Bila syaitan duduk dalam hati, maklum syaitan. Syaitan ni makna syaitan. Man syaitana. Orang yang berpaling. Berpaling macam mana? Berpaling daripada perintah Allah. Dia panggil syaitan. Terganu panggil syaitan. Arab syaitan. Nih. Kolupo syaitan ah, syaitan, syaitan. Nih. Terganu dak kan? Syaitan. Syaitan mua. Kan sedak tu kan? Nih. Jadi orang jahat dipanggil syaitan ah. Kalau jahat sikit-sikit dak panggil syaitan. Nah. Curi telur ayam dua ti dak panggil syaitan. Nampak? Tapi kalau curi ayam ngeguk-guk, nampak tak? Bahasa syaitan mana tau? Curi ayam ke? Pak ekor ngeguk-guk je bahan. Nak? Dia panggil syaitan lu. Bah curi maknanya lipat ada atas syaitan. Ya? Ini curi lipat. Semalam saya kuliah di Terengganu masjid. Masjid apa benda ni? Masjid Raja. Betul lah malam tu hujan. Hujan tak lebat mana. Jadi oleh kerana hujan, orang jadi kau ramai. Biasa kalau ada hujan, ada ramai, hujan jadi ramai. Tak tahu apa. Nampak? Jadi malam tu, tiga pasang. Tiga pasang lipat hilang. Orang main di kapori tu. Nah, ustaz air. Malam ni malam ustaz kuliah. Tiga pasang lipat hilang. Nah, orang main kapori. Ramai main kapori tu ustaz. Lipat hilang. Kabur kita macam kita curi. Nak? Ni nak kabur. Kalau lipai hilang, orang tak pergi syaitan ni. Nah? Apa? Lipai. Lipai pula, lipai Jepun. Nampak? Tak ada hari. Tapi kalau curi motosikal orang, curi kereta orang, tak ada? Curi kakak mah orang, curi berat barang-barang, hak nilai tinggi. Syaitan lah. Nah? Wak lari anak dari orang, wak lari anak orang, syaitan lalu. Betul tak? Curi sikit-sikit dah sangat syaitan lah. Nah, lipat curi dah. Curi juga lipat. Kepada kawan tu tulis dah di selipat. Curi dosa. Curi juga. Dah nak buat mana? Nak tulis dia lagi. Kena tulis lah, curi dapat pahala. Tak, bayi reti bahasa. Mungkin tak reti bahasa kot. Kenapa dosa? Awak kata. Ke piti dosa ni. Ni. Jahat sangat syaitan. Lalu bawa maknanya bunuh orang. Wak khianat ke orang. Bahan orang. Ni. Syaitan. Macam dalam Facebook. Pada tak dalam hari ni. Ni. Aksiden sikit lari. Kenapa? Undur lagu mana nak. Tanggung masjid. Nih. Jadi. Sengit lah sikit. Nombor pelik. Nampak? Bukan cabut tayar pauti. Nih. Nyebab ha orang tu parah. Allah. Pecah muka. Orang syaitan lah. Ke malaikat. Nak? Benda. Langgar sikit. Bukan sengaja. Bukan kawan tu start masuk lagi. Okey, masuk gear dua. Langgar. Dung. Boleh tak? Nak faham? Nih. Tak sengaja jadi begitu bini dah kita. Sebab tu Islam ni bukan atas isi saja. Kita kena ada ilmu. Dengan sebab ada ilmu itulah datangnya adab. Islam tak ada adab. Islam ada gitu. Nah. Islam ni betul dah. Kita Islam. Isi Islam. Tapi kita nak ada ilmu. Nampak? Bila ada ilmu, cakap jadi lembut-lembut. Nampak? Hormat orang tua. Walaupun kita tak kenal orang, hatta dia orang kapi sekalipun, kita dah buat khianat. Kerana agama kita tak ada cari pasal dengan orang. Nabi kita dah ajar begitu. Tak melampaui batas. Tak menzalimi orang. Tak ambil harta orang. Ini Islam. Lepas tu kena ada ilmu. Sekadar isi saja Islam tak guna. Tak pakai kawan. Nah, hari ni ramai isi Islam. Tapi perangai macam datang Yahudi. Betul tak? Tambuh gitu. Kita nak isi kita Islam. Agama kita Islam. Akhlak kita pun macam Islam juga. Yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kerana dalam kubur malaikat dah minta IC. Nah, dia nak tengok amalan kita. Dia tak boleh tengok IC. Nah, dalam malaikat nak tengok IC ada dah hadis Nabi kata bila nak tanah akan anak Adam hendaklah sertakan dengan malaikat. Nah, tapi tak ada Nabi khabar gitu. Yang Nabi khabar amalan akan jadi pembenteng bagi mayat di dalam kubur. Amalan jahat kena kata. Amalan baik bahagialah dia dalam kubur. Ha? Nah, akhlak kita tu. Hari ni manusia tak ada akhlak. Sebab apa? Dah ilmu tak ada. Ha? Ilmu tak ada nak berakhlak lagu mana? Nah, sebab tu Arab Badui sifat dia ngasuh. Kenapa? Tamu tak ada ilmu. Nah, orang Arab Badui. Orang Arab yang duduk ulu-ulu. Sebab tu dia antara cerita kita dengar, Arab Badui ni ngasuh. Kalau ini nak kecing, kecing bodoh gitu. Kan kita dengarkan satu cerita yang terkenal orang Badui kecing dalam masjid. Betul tak? Ha. Dia kecing kan? Cing-cing. Sini Omar nak katak dah dia. Nak tetok dengan pedang. Rasa aku anjur. Nabi kata tak syah. Ha? Tak apa. Kamu kita tetokkan, dia lari pula lah tu. Dia lari, cacing habis. Eh. Serta surat habis. Cing dia. Lepas tu, biar dia habis kecing dulu. Nak kabar sifat orang ulu Arab ni, Arab Badui ni ngaso. Akhlak dia, cakapan dia. Nah, tapi bila ada ilmu baru datangnya adab. Kerana adab-adab cara pergaulan dan seumpama dengannya dari sudut mana kita dapat? Dari sudut pengajian. Ha. Ha. Kalau kita tak mau mengaji ya pun. Nah, orang mengaji agamalah baru kita jadi molek. Kita jadi nah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Nah, belajar agama ni dah. Garik duduk rumah. Ngadak diri. Nah, dan esok cari makan. Garik duduk rumah pula lusa. Nah, dah mampu kerah. Gitu je. Kena akan ada persiapan kita, amalan-amalan kita, ilmu kita. Jadi dak moleknya sifat bakhil ni. Jadi Nabi pun kata sedekah yang paling afdal, pahala yang Tuhan nak beri besar bila mu sedekah ketika sihat. Dan ketika tu mu sayang harta mu. Piti mu sayang, duit tu mu sayang. Sayangnya nak beri ke madrasah ni, ke sekolah ni, ke surau ni, apa? Sayang. Masa tu afdal sedekah. Asa kita rasa sayang lah, waktu afdal. Nah, masa tu Tuhan bagi pahala besar. Kenapa? Ketika itu mu sedekah dalam keadaan mu lawan hawa nafsu. Hawa nafsu kata ke mana? Tak usah sedekah lah. Sedekah apa kau? Nah, kita pun lawan. Lawan tu dipanggil mujahadah, bersungguh-sungguh. Waktu Tuhan bagi pahala besar. Tapi bila sakit, ni Nabi khabar. Maka jangan engkau menangguh-nangguh sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongan. Lalu ketika itu baru engkau berkata, untuk si pulang ini sekian, untuk si pulang itu sekian. Dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan dimiliki, yakni diwarisi oleh orang lain. Jangan tunggu siapa roh kita ni sampai dekat kerongkongan sini. Eh, mana benda? Nazak dah. Nak mati je. Barulah ketika tu mu kata, harta ni aku nak wi ke si pulang. Hak ni aku nak wi sini. Hak ni aku nak wi masjid. Hak ni aku nak baki surat. Hak ni aku nak wi kanak yatim. Masih nazak dah. Tak guna. Ya. Nah, kena malek masih muda. Khabar tu orang tak faham. Sebab apa? Dah nazak dah. Nah, masa nazak dah nak mati dah. Kita nak khabar lah. Duit kita dalam bank ni, kalau ada RM50,000 ni, aku nak pergi ke masjid. Tapi nazak. Orang faham kan tak? Faham. Lepas tu Nabi kata tak guna dah. Tak guna dah. Tak faham dah. Apa ayah kata benda ni? Ayah nak bini pula.
faham lagi? Tak ada ayah. Ayah nak kabar piti ayah ni, hak dalam bank dia RM50,000 ni. Dalam bank nasional ni, ayah nak pergi ke masjid. Pasal masa ayah sihat dulu, ayah tak sedekah. Nah, ayah dak 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 kebajikan. Ayah banyak lara, ayah banyak lalah. Makni abah ayah nak mati dah ni. Jadi bila ayah nak mati, ayah nampak dah tempat ayah ni, tempat yang amat mengerikan, neraka Allah. Nampak dah malaikat ni. Malaikat kata tempat ayah tempat dak molek. Jadi ayah nak sedekah ha? Dak 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 faham. Neh, nazar. Bapa kena roh di kerongkongan dah. Dak lekat dak cakap dah. Tak boleh nak cakap dah. Ni, berat menanang dah. Baru sibuk nak kabar. Harta ni nak beri sini. Tanah ni nak dirikan pondok. Hak ni pula nak beri sini. Allah, tak ada dah. Tak ada guna. Sedekah ketika mana kita sihat. Sihat dah eh? Sihat ni. Sihat boleh mari surai. Nah, sakit dah boleh mari dah lah. Nah, padahal Nabi kata sebenarnya harta itu akan diwarisi juga oleh orang lain. Nah, kalau mu tak bagi pun pitimu bila mu mati, orang bagi ke? Dipanggil harta pusaka. Nah, kita mati, harta kita tu automatik orang akan bagi. Orang tidak akan tanam dengan harta-harta. Nah, bila ayah mati, harta ayah jadi pusaka. Tak ayah ajar apa orang tahu dah. Kerana bila mati ni dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan daripada malaikat, yang kedua pertanyaan daripada orang hidup. Bila anak Adam mati, maka malaikat akan tanya apa yang engkau bawa. Malaikat tanya orang mati, mu bawa benda? Eh orang mati eh, apa yang mu bawa? Malaikat tanya. Nah, yang kedua pula orang hidup tanya, apa yang si mati ini tinggal? Mana-mana? Harta. Nampak? Jadi bila kita mati lagi, nah, malaikat kan tanya, dah mu bawa bekal benda? Amalan benda mu nak bawa? Mu bawa? Nak dipersembahkan di hadapan Allah, apa yang mu bawa? Malaikat tanya. Orang hidup pula tanya, bila kita mati, apa yang dia tinggal? Ayah mu tinggal benda? Nah, ayah tinggal kereta sebuah, rumah 2 tek, rumah sewa 4 tek, bini 4 orang. Ha. Nampak? Orang kan bawa harta kita. Nah, tanah ada 4 bidang. Nah, duit sekian, 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 sekian. Orang akan tanya harta semati. Neh, orang tak tanya dah amalan. Nampak? Orang hidup ni tak tanya dah amalan. Dia tak tanya dah. Dah amat, ayahmu dulu tahajud apa rakaat? Tanya dah. Puasa sunat ada dah ayahmu? Ada. Dia tanya bitih ya? Neh, ayahmu kaya ke? Oh, boleh tahan jugalah. Dah masjid orang jual kaku lah. Ha, orang hidup tanya. Nampak? Dia tak tanya dah amalan si mati. Neh, kawan kita mati, ya. Kawan kita mati. Kita tanya dia tinggal dia. Tak. Eh, kita tanya dak dia dia buat amalan dia daknya. Tapi kita tanya tinggal dia. Nampak? Mati je kawan kita, kita akan tanya. Dah nak berapa kan? Nak, dah rumah dia, mana rumah dia? Pergi duduk bini dia. Kanak dia duduk. Harta orang tanya harta. Kita tak tanya dah dia sedekah banyak mana. Dah dia mari kuliah berapa hari seminggu. Tanya dah waktu. Nampak? Tapi yang akan tanya amalan kita adalah malaikat-malaikat. Kalau ada amalan nak apa? Nak? Takut tak ada amalan. Allahu Rabbi, tak ada amalan dari awal lah kita. Neh, umur 60-70 ni umur untuk balik kepada Allah. Nah, waktu kita tengok orang tua-tua neh, umur 70, 80, nah, 50 duduk joget lagi, duduk atas wakaf lagi. Allahu Rabbi, sian ke dia.
Nah, duduk gimari. Tak tahu benda. Lepas tu umur gini ni kita daripada rumah masjid. Rumah masjid surah. Ni umur 60, 70. Bukan mana umur 30, 20 ni boleh main dah. Umur yang sepatutnya tak bahan lara dah. Orang Terengganu lagi. Nak, dahkan 60 bahan lara lagi. Mudah puas hidup ke mana? Ke mudah hati? Nah, ha? Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Taala tak akan menerima uzur seseorang yang diberi tempoh hidup di atas dunia siapa umur 60. Setengah riwayat kata 40. Nah, umur 60 atas dunia tiba-tiba bertemu dengan Allah, tak ada semayang, tak ada zakat, tak ada puasa, tak ada amalan-amalan soleh. Allah Taala tak terima alasan. Kita buat alasan macam mana pun, oh kita tak ada nak semayang, tak ada mahu belajar agama apa, dah cucu ramah, cucu dua bah. Kita nak kabur alasan kita depan Allah Taala. Tak ada nak semayang kita. Tuhan tak terima. Nak apa? Umur 60. Mana umur panjang? Mun umur panjang dah, mati umur 60. Orang lain 18 mati, 20 mati, 25 mati, 29 mati. Dah umur 60. Takkan dadang nak semayang 2 rakaat. Nah, bak dunia mu boleh puluh habis-habis teh. Tapi semayang 2 rakaat subuh mu tak boleh nak semayang. Allah Taala tak terima kita. Lalu dicampuk puak-puak ni dalam neraka. Alasan Allah Taala tak terima. Oh, kita nak semayang ke mana? Kita nak belajar agama macam mana? Dah kita miskin dulu atas dunia. Lepas tu kita sibuk cari duit. Pagi, petang, siang, malam. Tak ada nak semayang. Umur berapa? Oh, kita mati dulu 70. Tak terima. Ah, orang lain miskin pada mu yang boleh semayang. Nah, patut miskin boleh semayang. Mana mu miskin boleh semayang? Nah, keterangan daripada hadis mengeluarkan harta untuk didermakan adalah suatu perkara yang sangat susah bagi seseorang, melainkan kalau mengeluarkan harta itu dalam bentuk suatu kewajipan seperti zakat atau dalam bentuk kesedaran yang mendalam, sehingga penderma merasakan bahawa harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal yang akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda pada hari kiamat. Banyak orang kaya yang tidak mahu menderma. Dia takut menjadi fakir dan selalu berusaha untuk menambah lagi kekayaannya yang sudah ada. Maka ketika hati sangat berpaut, terpaut dengan harta dan sangat mencintainya, maka pada ketika itulah masa yang paling baik untuk dia menderma, kerana ia akan berhadapan dengan godaan syaitan dan hawa nafsu yang selalu menakutinya daripada terjerumus ke jurang kefakiran. Maka sesiapa yang mampu melawan hawa nafsunya pada saat itu, bererti dia telah meraih kejayaan yang sangat besar. Orang miskin, nampak? Dia derma pada jalan Islam. Nampak? Pertama sekali dia dapat pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia derma. Yang kedua, dengan sebab dia ni miskin dah, tapi dia yakin kepada Allah Taala. Patut bila dia miskin, dah derma dah miskin dah. Dia sendiri pun tak cukup. Nah, apatah lagi nak derma ke orang. Tapi oleh kerana dia ni yakin kepada Allah. Kalau esok ada hari dia hidup, umur dia panjang, dalam hati dia, kalau esok aku hidup, sudah tentu rezeki aku ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau esok aku hidup. Tapi kalau esok aku mati, tak ada rezeki dah. Lalu dia derma kepada Allah. Dia derma pada Islam. Kenapa? Dia yakin kepada Allah. Yang beri rezeki Allah Ta'ala. Tapi yang jadi berat hari ni orang ada duit, orang yang kaya tapi tak boleh derma. Pasal apa? Takut jadi miskin.
Nah, dia kaya dah. Dia takut nak derma, takut jadi miskin. Tak. Sebab tu dalam sejarah, tak ada pun dalam dunia, orang yang kuat derma, jadi miskin. Tak ada dalam sejarah. Malaikat kohar parok dia beri, kohar parok Allah Ta'ala balas. Kohar banyak dia derma, kohar bertambah rezeki dia. Nah, dia derma banyak ni, banyak dia derma, Allah Ta'ala akan tambah rezeki dia. Dan rezeki pula, bukan mesti duit. Kita ingat rezeki piti hadap duit. Dah. Rezeki ni maknanya allazi ma yanfa'uka, yang bermanfaat bagi kita, itulah rezeki. Jangan kita ingat bila kita boh dalam tabung surau RM10. Esok lusa tu hari 1000. Dah. Ha. Ha, jangan kita ingat mana rezeki ni piti semata-mata. Dah. Yang bermanfaat bagi kita, itulah rezeki. Mana bermanfaat? Umur yang panjang. Rezeki dah. Rezeki. Berarti ulama'-ulama' mengatakan apabila kita sedekah, antara perkara yang Allah Ta'ala akan balas, selain daripada duit, umur panjang. Nih. Jadi siapa nak umur panjang? Banyakkan sedekah. Nampak? Lagi terselamat daripada bala bencana. Sedekah. Nah. Kedai orang lain terbakar, kedai kita seorang tak terbakar. Padahal kedai kita duduk tengah, kanan kiri terbakar, kedai kita tak terbakar. Lagu mana ni pelik ni? Tak pelik eh. Allah Ta'ala berkehendak, fa'alun lima yuri, maka dia boleh buat apa saja. Tuhan nak balas dengan sebab hari tu 20 tahun lalu memberi RM2 ke budak-budak beli aiskrim. Jadi Tuhan nak balas. Hari ini aku tetapkan kedai jiranmu sebelah, kedai jiranmu sebelah lagi terbakar dengan sebab litar-litar. Tapi kedaimu aku tetapkan tak terbakar. Sabik, sabikmu sedekah dulu. Nampak? Hebat ni sedekah. Nih, tengah-tengah bawa kereta highway. Bawa, nak? Accident. Depan nu selang 6 buah kereta, accident. Ilicing macam mana tak tahu sebab hujan lebat. Batu dia apa benda ni terbabah. Orang belakang dia pun beri ngeju. Hak belakang dia pula dah nak beri langgar. Langgar. Kita tu hampir dialog sikit. Beri duduk tepi. Tak mahu like parking tepi macam je kicang. Nah. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita hebat. Dah. Allah Ta'ala hebat. Dia nak selamat kamu. Dengan sebab mu dulu pernah belanja orang makan. Nah, kawan ni makan roti canai kosong. Nah, kita pun nampak kawan aku pun. Kita join yang tak dia makan. Kita dah angkat, kita order take out je. Dia makan roti canai kosong. Tapi nampak kita mari, dia pun dah telur dapat roti. Nah, pasal dia tahu dah kita nak raya. Nah, pasal kita dah siapa, dia kosong je. Kita mari telur lalu. Telur dapat roti ya, telur dua. Nih. Kita dah latih tak ada hal, tak apalah. Kita tahu dah kawan kita memang kedekut nak mampu. Nak bawa dah. Kita bayar lah, betul tak? Dengan sebab kita bayar, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala. Seumpama macam contoh kita buat tadi. Dan beri, dan elok apa semua. Nah, orang lain bawa kereta dah nampak lembu. Boom, dah nampak lembu. Langgar. Terbabah kawan tu. Kita tu awak nampak lembu. Nak? Dan elok. Lembu. Oh, ya. Tu hawi nampak. Orang lain tu hawa dakwi nampak. Langgar. Langgar tu baru nampak. Kita tu hamburi nampak dulu. Dan elok. Dengan sebab apa? Rezeki. Allah tak ada nak selamatkan kita. Tu dia panggil rezeki. Rezeki ni tak mesti pitih. Kita pitih baru rezeki. Nah, piti pula kena banyak. Kalau seriat, tak buat cetong seriat. Nah, mayang jenazah kan? Nah, belah-belah tengah nu setengah tepat bila semayang jenazah, orang beri duit. Sini tak tahu lah sini orang beri duit kat sini. Tak beri. Tekan nu bagi duit sini bagi ni mercung. Nah. Jadi nak kabarnya bila orang tua rumah bagi duit. Nah, terima kasih ha.
Epo dalam poket kita. Neh, ampau. Dia sampai kat kereta, dia pun buka ampau. Nah, dia tengok RM5. RM5 je. Tak nak, aku macam baca hal belagu tadi. Bagi dia bukan rezeki. Padahal walaupun RM5 rezeki dah. Rezeki tu, RM5. RM5 macam-macam boleh beli. Coklat, aiskrim, yoyo. Dah. Dah. Oleh kerana RM5, enggak RM5. Aku rekuk tu rumah. Dah. Tapi kalau buka 50, oh rezeki, rezeki, rezeki. Ni baru ya, malam esok mati pula tu rumah. Dah. Bagi kita. Neh, banyak baru rezeki. Dah. RM1 tu rezeki juga. Dah. Jalan. Nah, dadah jumpa biti 100 riyal. Rezeki dah. Ah bukan rezeki tu. Faham? Dah boleh ambil dah? Boleh, tapi jangan buat belanja. Iklan dulu. Faham? Jangan jalan tengok 50. Oh, rezeki. Itu bukan rezeki bodoh. Faham tak tu milik orang yang tu? Faham? Jadi bila rezeki ni benda mana faham? Neh. Kita lepas daripada semayang isya sekarang, kita turun nak alik. Baru sampai tangga dah hujan. Boom, Allah hujan pula. Nak alik ke mana ni motosikal kan? Nah. Orang yang kereta tak apa. Nah, orang beri payung ke kita. Ambil lah payung semua. Aku main kereta, ambil lah payung. Dia beri payung ke kita, payung cak daci. Tak. Jadi dengan sebab ada payung, kita boleh berteduh daripada hujan. Tak basah piah kita. Rezeki tak? Rezeki tu. Itu rezeki. Mana benda yang bermanfaat. Kalau tak ada manfaat, tak rezeki. Pamanya lipah kita hilang. Balik surah lipah hilang. Macam tadi hilang. Dada kawan kita tengok lah. Lipah pun hilang. Oh, hilang pula. Dada pergi kat kereta dia, dia ambil lipat. Dia pergi ke kita sebelah. Sebelah pergi simpan lah kereta dia. Mana faham tak? Dok lah. Kecok jalan. Lipat sebelah je. Itu pun lipat bini dia. Tumit tinggi. Nyanya kita balik. Ni faham ni. Buat contoh biar faham. Rezeki ni perkara yang bermanfaat. Lainlah halnya dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan yang sudah tenang. Nyawa pun dirasakan sudah tidak lama lagi akan terpisah daripada badan. Tanda-tanda kematian dari masa ke semasa semakin dirasakan. Ketika itu putuslah harapan daripada memiliki atau menguasai hartanya. Maka dengan mudahlah ia berkata, harta ini untuk si pulang, harta itu untuk si pulang. Padahal masa sudah terlambat. Dan wasiat yang boleh diluluskan oleh syarak pada masa itu tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta yang ditinggalkan oleh waris. Nak wasiat semua tak boleh, kena tinggal ke waris harta. Tidak boleh melebihi sepertiga. Syukurlah kalau ada ahli waris yang mewarisi harta itu mengerti untuk membuat sedekah jariah sebagai kiriman yang dihantar ke dalam kubur dari masa ke semasa. Kalau ada anak-anak hak reti, ada ilmu, ada agama, ni piti ayah banyak ni, harta pusaka ayah ni boleh ke kita ni. Lepas tu kita pakai adik-beradik ramai-ramai, ambil 50 ribu seorang, kita buat surat, buat pondok, buat madrasah, kita nak apa benda ni untuk nama ayah. Ayah mati dah ni. Jadi kita buat madrasah ni, pondok ni, surau ni atas nama ayah lah. Jawab ni ke mana? Jawab ni insya-Allah sampai kepada ayah. Dia dipanggil sedekah jariah. Kira pahala sedekah dengan sebab dia kita buat masjid, kita buat surau, kita buat atas nama ayah. Ini sedekah daripada ayahku. Ingat tu. Kita anak-anak ni, kalau ayah kita mati dah, mak kita tak ada dah. Kita jangan lupa. Buat kirim pahala ke dia. Kerana orang dalam kubur ni Nabi kata, innal mayyita fil qabri kal ghariqil mughawwis. Sesungguhnya mayat dalam kubur ni macam orang yang sedang lemah di dalam lautan. Lagu mana? Minta tolong.
dengan orang yang hidup di atas dunia. Tolong benda, tolong kirim doa, tolong kirim pahala kepada dia yang duduk dalam kubur kurang amal jariah. Siapa yang kena tolong dia? Anak-anak. Faham? Anak-anak dia lah. Nah, isteri dia lah, suami dia lah. Lama dah, ayah tak ada ni. Lagu mana ya? Doa, ya Allah, biarlah kubur ayah ni dalam keadaan yang nah, raudhatun min riyadil jannah, macam taman-taman syurga. Jauh dia daripada azab kubur. Letak dia di kalangan orang-orang yang beriman. Ini anak soleh. Nah, jalan dekat apa benda ni, sogo, kambing-kambing tu kan ada orang minta sedekah. Nah, hok tak ada tangan, hok mata buta, hok tak boleh nak jalan, hok OKU. Nah, ha, hok pakai spek hitam macam-macam. Kita seluk ala pacek waktu pik 10 rial neh. Ni sedekah untuk ayah, untuk tok ki aku, untuk tok aku, untuk mak aku. Bung buanlah. Pahala siapa dak? Apa? Sebab apa? Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mak kami ni masih dia dekat-dekat nak mati dulu, dia macam nak sedekah je. Tapi dak dan, kerana dia mati. Nabi kata mesti tolong sedekah dia. Lagu mana? Biar orang minum air. Beri orang minum air je. Neh, dapat pahala kepada orang hak mati-mati dah. Dengan syarat, kita sebut nama dia, kirim ke dia. Pahala ni, aku hadiahkan kepada ayahku. InsyaAllah, ha, siapa? Tahan? Ha. Dah kirim, baca Quran kubur, baca Quran kepada si mati, baca Fatihah kepada si mati, macam mana? Siapa kedau? Ha, ni orang-orang ni, masalah ni orang balong ni. Neh, baca Quran kepada si mati, siapa tau? Boleh tau, guana ni, tak ada nah ni. Bala dalam Facebook. Orang ni kata tak siapa, orang ni pula kata siapa. Aku dengar orang ngajar siapa, aku dengar orang ngajar, orang kata tak siapa. Ah, dua-dua bodoh mereka. Neh, jadi tak usah bala barang silah. Tahan ni. Nah, bak baca Quran kepada si mati, berlaku khilaf di antara ulama-ulama tak mazhab. Neh, ulama apa benda ni? Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi sepakat tiga imam ini siapa? Lagi siapa? Siapa? Mu baca Fatihah, lepas tu mu hadiah ke ayahmu, siapa? Oh ni tak ada khilaf ni. Yang kata ada khilaf, mazhab Syafi'i terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama, tak siapa. Apa? Dah orang ngajar-ngajar kata tak siapa, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kaul yang kedua kata siapa. Dan inilah majoriti ulama' bermazhab Syafi'i nak menggunakan fatwa nombor dua. Siapa? Ha, eh. Neh, jadi tak siapa lah. Ha. Nah, ngaji kubur balah juga. Bid'ah lah apalah. Hak jagi atas-atas lanyang ulak pakai luar dalam haji mu tak berbalah pada. Nah, patut mu balah hak tu lah. Ya macam beruk gila. Neh, laki puang apa benda ni? Hak ni bini orang, hak ni laki orang. Jagi atas-atas. Hak tu mu kena bertikang lidah. Balah hak ni lah, baru puas hati. Nah, balah bak khilaf biah wah benda. Barang selesai ada. Ulama selesai ada. Nah, ratusan tahun dahulu bersemadi dalam kitab masing-masing. Tengok rujuk dah. Ha. Bak khilaf kabar khilaf. Tak ada khilaf kabar. Tak ada khilaf. Hak ni ada khilaf. Ni pandangan ni. Ni pandangan ni. Tengok balah kabar korang-orang. Neh. Ni nak tahan pendapat ni saja. Neh. Jadi rosak lah. Pening pada orang. Buat ni pergi kat ustaz ni kata lain. Pergi kat ustaz ni kata lain pula. Dah buat ni gini. Dah lah, ngalah aku ngaji. Baik aku main bola. Nah, pasal apa? Pening. Hak khilaf kat bawah ni khilaf. Ada ulama kata begini, begini, begini. Ada ulama kata harus. Ada ulama kata tak harus. Kat bawah. Tak kat bawah. Nah, mana tak jujur dari sudut menyampaikan ilmu. Ha? Ha. Jadi orang nak ngaji kubur, orang nak ngaji rumah ke, nak ngaji kubur ke, silakan. Nampak? Tak ada ulama yang melarang.
Dah ulama larang, ulama larang bukan ngaji kubur, sembah kubur. Nah, baru larang. Kalau mereka tidak berbuat demikian, harta yang ditinggalkan hanya disia-siakan atau digunakan untuk membuat kemaksiatan. Maka si matilah yang letih mencari harta dengan membanting tulang dan memerah keringat pada waktu hidupnya dahulu. Lelah saja orang mati. Dah, cari pitih parok. Dah bila mati, pitih. Wi korang, free. boleh pitih. Bagaimana cari kita? Kita cari pagi petang siang malam harta. Nak beli tu, beli ni, dah guna belaka. Boleh kepada ahli waris. Kita boleh benda, tak boleh benda. Batu yang nombor satu sekali, akhirat kita kena cari. Dunia ambil juga. Tapi akhirat, nombor one, nombor satu. Ni tekan ke dunia saja, tekan ke dunia saja, dadah akhirat tercicik. Nak cari kesempurnaan dunia, tak usah cari lah, dah akan sempurna. Dunia ni bukan tempat sempurna. Tempat sempurna syurga. Dah dunia tempat cacat, tempat lopong, tempat OKU, tempat hina, tempat danau, tempat kotor, dunia. Tempat sempurna syurga. Sebab tu dunia ini bukan tempat balas. Tempat balas syurga Allah. Kalau dunia tempat balas, orang yang kuat agama, Allah Ta'ala lebih senang lenang mereka. Terak. Kalau dunia ni tempat balas. Kalau dunia ni tempat balas, nescaya mujahidin Syria, Palestin, nampak? Afghanistan, Iraq, Chechen, semua hidup senang lenang, duduk dalam istana-istana mewah-mewah. Tapi mujahidin duduk mana? Dalam gunung, dalam lubang, celah bukit, lari, kena buru, kena bunuh, kena igat, kena tikam, kena sebelah, kena bom. Mujahidin, apa? Kerana dunia bukan tempat balah. Kalau dunia tempat balah, nescaya terimam terbilang, mari surau, mari masjid, naik helikopter. Betul tak? Dunia tempat balah. Tapi dok Tuhan tak balas lalu. Tuhan balas hari akhirat. Lepas tu tak bila apa mari masjid, orang dekat buruk kata. Padahal bang 5 kali sehari bang. Patut sekali bang gaji seorang. Berapa gaji tak bila? Dak banyak mana 60,000. Napa? Paruklah. Tak apa, dah kerjanya agama Tuhan bayar lalu. Sekali bang 10,000. Kembur kocak-kocak nak jalan renyok. Baroknya boleh beti. Tapi dah. Sekali bang, 3 ya. Gaji berapa tu ibang? Tu bila? Oh, 800. Sibu. Tak macam mana. Tema naik kaca je. Dunia bukan tempat balas. Kalau dunia tempat balas, tu imam tak naik kaca je. Lamborghini je. Lamborghini ya. Tak imam lama lagi sabar. Lagi sabar tu. Di rumah dia. Rumah di mana? Rumah dia depan tu je. Lagi mari. Lepas tu. Boom. Mari dah. Datang ni mari dah. Parking depan sorang. Ezub sok gitu wey. Turun ke kasut kilat. Spek hitam ni. Nak baca khutbah. Tak imam mari dah. Naik benda tu. Lamborghini bawah. Ni hak murah sekali ni, hak mahal sekali tak tahu lah. Hak murah sekali Lamborghini tu. Berapa? Dah kerja tu imam. Tapi dah kapcai buruk je. Isi minyak kat Petronas 3 ria. Balik sini dah agak cerita. Sekali isi akak dengan kosi. Dah agak cerita dah apa? Dah pasal dunia bukan tempat bandar. Kau zalim, kau jahat, kau parok Tuhan beri. Yahudi, Amerika, Rusia. Betul tak? Duduk dalam istana hebat-hebat. Faham? Donald Trump naik helikopter. Nak pergi mana? Nak pergi Kecing. Kecing naik helikopter. Degak tak tahu lah. Dah? Apa lagi? Dah? Akhirat lah tempat balas.
bagi orang yang bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sabarlah. Neh, ha, sabar. Susahlah ustaz. Tak apa, memang tempat susah, tempat sabar atas dunia. Akhirat, akhirat tak ada dah. Akhirat kayak gitu hambalah dengan syurga. Dalam syurga tak ada sabar. Hari, sabar hanya di atas dunia. Syurga, syurga bukan tempat sabar. Tempat galau. Tempat berhibur, tempat bernikmat-nikmat. Dunia, tempat sabar. Neh, sabar. Tengok jam 9 oh. Sabar lah. Tak, kita dah sabar. Sabar lah. Neh, tengok. Bismillah, tak berhenti lagi datang ni. Jadi-jadilah. Jadi-jadilah tu. Nah, mana kena sabar lah. Nah, dia gitu tunggu. Dalam syurga ada sabar tau. Nak ada, nak boleh, nak boleh. Nih, nak makan, nak minum, boleh belaka. Bidah lagi boleh, boleh belaka. Nah, semalam saya kuliah di Terengganu bab bidadari syurga. Oh, suka dengan orang. Ha, bab bidadari, oh, cerah mata-mata. Neh, ha, bab semayang kata mata lalu. Bidadari, oh, kemah lutut lalu ayah haji. Apa bab bidadari? Bidadari ni senyum kepada malaikat Jibril. Bidadari syurga Allah ni, dia senyum ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ingat nur daripada Allah. Lalu malaikat Jibril pun tersungkur sujud. Ingat nur daripada Allah. Rupa-rupa cahaya daripada bidadari. Cahaya gigi dia putih, kilat, bersinar-sinar, disenyum ke Jibril. Sujud terus Jibril. Ingat nur daripada Allah Ta'ala. Lalu bidadari kata, wahai wahai Jibril, neh, angkat palamu daripada sujud. Jangan sujud. Neh, aku ni bidadari. Nah, lalu Jibril pun angkat kepala, tengok bidadari. Mulut Jibril kata ke mana? Subhanallah, comelnya bidadari. Lalu bidadari ni kata, wahai Jibril, tahukah kamu aku ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Jibril kata, aku tak tahu untuk siapa. Untuk orang yang mencari keredaan daripada Allah. Dan untuk orang yang tidak ikut, akan hawa nafsu. Kata bidadari. Ha, dah bidadari senyum Jibril, sujud terus. Rebah terus, kita tak tahu, negak hanya. Ha, tak? Ha, jangan main bidadari. Neh, ha. Bidadari dilenggok atas langit dunia ni tengok. Ha, tak? Habis dunia ni penuh jahanam. Tak feel like patut ijar jadi orang. Orang jadi merah. Merah jadi biru tu. Ha, jadi penuh jahanam ni. Komputer laptop habis jang. Apa? Bidadari syurga tengok orang langit dunia. Ha, bidadari ni ada gila ni. Ada dah. Dia tengah buat benda. Dia menunggu-nunggu laki-laki yang beriman, yang soleh untuk dia neh, hidup bersama-sama dalam syurga. Dia tengah tunggu. Dalam riwayat lain mengatakan bidadari ni dia keluar daripada syurga, lalu malaikat hak jaga syurga, malaikat Ridwan, dia kata kepada, hei bidadari, bidadari, mu buat pergi keluar buat benda, nak pergi mana kau, maiden ke benda? Nah, kita tak maiden tu, kita tambah je. Dia keluar daripada syurga. Nah, katanya bidadari, aku rindu kepada suami-suami aku di atas dunia. Aku, kami keluar ni, kami tak sabar nak tunggu dia. Lambat sungguh dia mari. Tak ada mati nak pergi mana. Nah, lalu malaikat Ridwan kata, wahai bidadari, bidadari syurga, lihatlah ke atas. Bila mereka tengok atas, lenggok atas, lalu Allah Ta'ala buka hijab, mereka dapat tengok suami-suami mereka di atas dunia tengah buat benda. Nah, tiap-tiap orang beriman yang Allah Ta'ala tetap masuk syurga, ada bidadari masing-masing. Nampak? Nama masing-masing tulis dah di dada. Kalau Pak Leh ni nyami masuk masuk syurga kat gi, tulis dah di dada bidadari ni, Pak Leh. Tapi comel ya. Neh, tulisan ke mana? Tulisan Nabi kata lebih comel daripada mu tengok tahi lalat mani. Kita tengok tahi lalat orang kan? Neh, comel tahi lalat. Orang comel dah. Rok buh tahi lalat di dagu. Comel? Comel.
Ni. Tulisan dia lebih comel daripada tek lalat. Jangan banyak tek lalat. Sikit comel. Tapi kalau banyak besar pula besar-besar nunggu. Comel tak? Tak ah. Tek lalat manis ya. Nah, tulis atas dada bidal lagi ni tulis dah. Nah. Kalau tek mak tulis nama tek mak sini. Ha, jadi bila dilenggak kata, Allah Ta'ala buka hijab, kenapa? Suami ni tengah buat benda atas dunia. Kita tengok. Nah, tengok tak tengok suami ni. Ada di antara mereka tengah tahju. Semayang tahju. Ada di antara mereka tengah baca Quran. Nah, ada di antara mereka kena tengah sedekah, tengah berzakat, tengah puasa sunat. Nah, lalu mereka ini memuji-muji. Semoga suami-suami aku bertambah akan kebajikan dan pahalanya dan makin cepat dapat kami mendapatkannya. Ha, ha, tengok kita. Oh, tengok dengar kuliah. Oh, hebat. Bagus abang dengar kuliah. Ha, ha. Dah kalau kita tengok maidang je. Nah, ha, tengok-tengok maidang pula datangnya. Mari maidang ke rek maidang. Ha, ha, dia gitu deh. Ha. Jadi sabar. Nampak? Ha, tu gaduh. Ha, ni dah ada sabar. Nak rambut sembahyang, tak mau belajar agama, tak mau mari masjid, tak mau mari surat. Jadi tak sabar tak leh habis dah hari. Nah, ha. Sedangkan ahli waris bersenang-senang hati mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan percuma sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti sini dah. Dan kita ni dah nak sambung, kita sambung pula pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang nak beli apa benda ni? Keropok daripada Terengganu, ada sahabat kita jual di belakang sana insya-Allah. Neh. Dan malam ini kutipan derma yang tuan-tuan dan puan-puan beri, kita akan beri kepada sekolah agama Al-Irsyad di Balut Kuantan. Siapa nak beri derma ni, kita bentangkan sejadah di belakang. Neh, pakat-pakat berilah. Pasal tadi dengar bab sedekah dah beri lah. Ni tengok pada angguk segung, angguk pun angguk, angguk, angguk. Dah, dah ada pahala sembahyang tegur. Neh, beri lah. Nak beri jaga.